Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai mapping ya, mapping antara main memory dan cache ya. Yang video sebelumnya telah kita mempelajari tentang direct mapping ya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang associate mapping. Nah, untuk associate mapping ini semua blok ya, semua blok number, jumlah blok yang ada di dalam main memory itu bisa dipetakan ya, bisa dipetakan kepada semua line ya, bisa dipetakan bebas ya, bebas terhadap line mana yang available di dalam cache ya. Semua blok bisa dipetakan terhadap cache yang tersedia ya. Misalkan ya, kita mempunyai inilah cache ya. Kemudian kita punya di sini main memory ya. Nah, misalkan kita mempunyai main memory hanya 8 blok saja ya. 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 8 blok saja. Nah, misalkan di setiap setiap blok ya, setiap blok terdiri dari 4 words ya, 4 words. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya, ini words addressable ya. Mempunyai 4 words dalam satu blok. Words addressable. Oke. Artinya di sini kita memiliki kapasitas untuk main memory 32 words. Ya. Kalau satu words sama dengan 1 byte, ya bisa kita ubah convert ke dalam byte addressable ya, itu sangat sangat mudah sekali, tinggal mengganti words berapa byte ya. Misalkan satu word sama dengan 8 byte ya, tinggal dikalikan saja, atau satu word sama dengan 2 byte ya, jadi akan lebih mudah menggunakan words karena words itu merupakan unit di dalam byte addressable. Nah, oke. Untuk associate mapping tadi ya, misalkan untuk cache yang kita miliki terdiri dari misalkan 4 line ya. 1 2 3 4. Nah, kemudian setiap line size-nya sama dengan blok size ya. Jadi setiap line punya 4 words juga. Nah, namun di sini perbedaannya antara direct mapping dan associate mapping ya, bahwa di direct mapping dia direct mapping dia memiliki yang namanya tag bit, kemudian ada indeks ya, indeks menunjukkan ke line berapa di dalam cache. Di dalam direct mapping sudah ditentukan lainnya ya. Di dalam associate mapping kita bebas ya, bebas menentukan di mana word kita ini nanti akan ditempatkan, di mana blok ini akan ditempatkan. Jadi untuk indeks atau
case lain ya tidak diperlukan di sini ya, di dalam associate DP. Nah, sehingga untuk di memori ya, di memori terdiri dari dua sebagai blok offset ya. Kemudian 3 bit ya sebagai block number. Nah, di dalam associate mapping masih mempunyai tag number ya. Misalkan di sini ada tag-nya juga. Ada tag number yaitu sebanyak block number-nya ya. Jadi untuk tag number itu sama dengan block number ya. Tag number sama dengan block number. Jadi kalau ada 3 bit di sini berarti tag sama dengan 3 bit. Ya. Kalau block offset-nya untuk menentukan words keberapa nanti dia ya. Apakah word 1, word 2, word 3, word 4 dan sebagainya. Misalkan kita akan CPU meminta data karena kita totalnya adalah 5 bit address ya. Misalkan CPU ingin minta 0 0 1 0 0 ya, 5 bit. Nah, kemudian main memory, karena cache kita masih kosong ya, main memory akan mengirimkan data yang ada di dalam block number ya, block number yaitu block number 2 ya. Block number 2 kemudian akan ditransfer kepada cache ya, transfer kepada case, tapi line yang mana ya, line yang mana yang akan ditempati. Nah, untuk associate mapping itu bebas, di line manapun itu bebas. Misalkan di line yang pertama ya, line yang pertama kita akan, nah ini adalah maaf sebelumnya ya. Ini adalah block number yang pertama ya, block number 1. Ini akan bebas di map kepada cache. Misalkan di line 1 ya. Misalkan di sini. Artinya di sini nanti adalah tempat dari tag bit-nya. Tag bit-nya adalah 3 bit. 0 0 1. Kemudian untuk block number-nya ya, block offset-nya adalah 0 0 ya, 0 0 artinya 0 itu adalah ini tadi 4. Karena di sini terdiri dari 4 words ya, bisa 0 0, bisa 0 1, bisa 1 0, bisa 1 1. Jadi semuanya ini, semua words ini ada di dalam satu line. Namun nanti untuk offsetnya ini akan memilih words 0 ya, words 1 ya, words 1 ini. Ini words 2, words 3, words 4. Nah, kemudian misalkan CPU ingin memanggil data lagi ya, manggil data misalkan 11011. Nah, di sini dalam keadaan kosong ya, dalam keadaan kosong case-nya, maka data diambil dari main memory itu bebas mau menempati yang mana saja ya. 110 misalkan 11110 itu adalah 6 ya. Maka ini akan bebas menempati mana saja. 110 sebagai tag, kemudian 11. 11.
0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini, keuntungan dari associate mapping ini artinya hit ratio, ya, case hit akan semakin tinggi, ya, akan semakin tinggi karena semua block number bebas memilih line number, ya, line number atau ke line mana mereka akan di map, ya, di copy. Nah, hit ratio akan semakin tinggi dan akan menurunkan case miss, ya. Ini menjadi keuntungan dari associate mapping. Nah, kemudian tapi ini kelemahan dari set associate mapping ini adalah ketika CPU, ya, CPU meminta data, ya, pertama kan dia akan melihat apakah case datanya tersedia atau tidak. Ya. Nah, misalkan CPU memanggil data 0, 0, 0, 1, 1, 0 misalkan. Nah, CPU akan melakukan pemanggilan data, ya, pemanggilan data ke case dengan cara melakukan komparisasi, ya, atau mengcompare tag bitnya, ya, tentunya melakukan compare terhadap semua semua line, ya, terhadap semua line. Artinya di sini akan ada komparator, sini juga ada komparatornya, komparatornya, komparatornya yang terhubung secara paralel, ya, terhubung secara paralel. Paralel ini C, ini 4. Jadi 4, ada 4 line, kemudian ini masuk ke dalam gerbang yang namanya gerbang OR, ya. Gerbang OR. Saya hapus dulu, ya. Kemudian dia akan mengeluarkan output berupa 0 atau 1. Ketika dia 0, ini adalah miss, ya. Dia 1 hit, ya. Jadi nanti misalkan tadi CPU 0 0 1 1 0, ya. Ini akan di compare, tag-nya ini di compare kepada setiap komparator yang ada di dalam line case ini, ya. Di compare ke sini terlebih dahulu, kemudian di compare. Nanti ini akan misalkan 001, ya. Ini di compare terlebih dahulu ke dalam 001, ya. Artinya di sini ketika sesuai maka akan menghasilkan, misalkan menghasilkan nilai 1, ya. Nilai 1 sebagai luarannya. Kemudian akan di-compare lagi kepada line yang kedua, menghasilkan 0. Ini juga 0, ini juga 0, misalnya. Maka di-OR gate-kan jika 1 0 0 jika setiap ini output dari komparator ini memiliki nilai 1, maka hasilnya untuk OR adalah 1. Jika hasilnya adalah 0 semua, maka nilainya adalah 0, artinya miss, ya. Nah, ketika 1, maka akan dipilih komparator yang mana yang on tadi. Maka itu yang, maka CPU akan mengakses data ke line yang memiliki komparator on tadi, ya. Artinya akan menjadi case hit. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa associate mapping akan menaikkan hit ratio. Karena apa? Karena setiap block number, ya, bisa menempati
case line, bebas ya, di mana saja pun bebas. Misalkan nanti kita akan CPU ingin mengeksekusi data misalkan di blok number 2, 4, 3, kemudian balik lagi 2, 4, 3, kemudian 2, 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah alamat yang akan dieksekusi oleh CPU. Misalkan 2, ya. 2 di sini belum ada di dalam case kita, artinya blok nomor 2 akan di map kepada case ya sesuka hati. Misalkan di sini blok nomor 2 0 1 0, berarti di sini ada dari 0 sampai 0 0 sampai 1 1. Kemudian dipanggil lagi alamat 4. 4 adalah 100, di sini belum ada 100 ya. Alamat 4 ini 100 akan diberikan kepada case ya, dari 00 words 00 sampai 11. Kemudian akan dipanggil 3 ya. 3 belum ada ya, belum ada di dalam case ya. 3 belum ada dalam case berarti miss ya. Ini semua tadi miss, miss, kemudian miss, kemudian miss ya. Maka artinya salah satu dari mereka akan dikeluarkan ya. Yang mana nanti akan dikeluarkan itu tergantung dari algoritma yang kita gunakan. Misalkan algoritma yang kita gunakan adalah first in first out, maka siapa yang duluan masuk tadi itu yang akan dikeluarkan. Misalkan yang duluan masuk adalah 001 ya, makanya akan dikeluarkan ya, kita keluarkan first in first out menggunakan first in first out, maka ditempati oleh 3 yaitu 011. Kemudian akan dipanggil 2. 2 itu apakah ada ya, jelas ada, maka ini adalah hit. Kemudian dipanggil 4. 4 itu 100 ya, ada lagi, ini hit lagi. Kemudian panggil 3, apakah ada 3? Ada ya, maka ini hit. Panggil lagi 2, ada ya di sini, maka ini hit lagi. Kemudian panggil 4, ada ya, maka ini hit lagi. Artinya akan semakin meningkatkan hit rasio untuk associate mapping. Nah, menjadi kekurangannya sirkuitnya, sirkuit membangun sirkuit secara ini hardware-nya akan lebih kompleks karena setiap line memiliki komparator tersendiri. Setiap line memiliki komparator yang mana komparator ini yang akan membuat case ini akan semakin mahal, akan semakin mahal atau high cost. Nah, ini yang harus kita hindari, high cost. Kemudian rancangannya semakin kompleks ya di dalam chip yang kecil tersebut. Nah, untuk itu associate mapping ini jarang digunakan di dalam penerapan case memory. Ya, jarang digunakan terhadap case memory. Tetapi akan lebih memilih yang namanya set associate mapping yang akan kita bahas setelah ini. Oke, untuk associate mapping seperti itu dulu ya. Kemudian kita akan bahas tentang set associate mapping.